Masya Allah. Hai Irma, sudah aku bilang. Ini kawal imanmu. Bukan cobaan. Ya, kawal imanmu. Bau-bau. Allah akbar. Tolong kipaskan. Biar naik sikit aroma dia. Pukul 10 pagi. Saya tengok semangkuk kan sudah terbayang. Dah roti buku. Aduh, hai. Roti potong dan sebagainya. Cheese ke so nak lapiskan. Lazat. Ya, Masya Allah. Dahsyat. So lazat is so dahsyat sekarang. Sebab semerbak dalam studio ni, bau serunding asli ini. Okey, untuk itu kita bersama dengan pengasas Flinaz Sinergi Sdn Bhd, Puan Nur Laila Yusof. Dan di ujung sana, ejen Solazat, Puan Wan Nur Syafarina Jasditio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. So, saya tahu pagi lagi tahu. Faham pagi lagi. Okey. Okey. Sebenarnya apakah kelebihan Solazat bau dia. Yang menusuk kalbu ni? Okay. Apakah kelebihannya? Izinkan saya untuk jelaskan ya. Solazat ini kelebihannya ialah dia memang asli daripada kampung laut Tumpat, Kelantan. Mm. Normally peminat serunding dia tahulah yang Kelantan. Ya. Yes. Dan kampung laut. Itu yang special. Jadi memang kita ambil direct daripada situ dan Solazat tidak ada MSG ataupun penambah perisa sintetik tidak ada. Tidak ada. Okay. Rahsianya adalah daripada resepi yang dah diturunkan sebanyak 3 keturunan lah. Gitu. Wow. 3 keturunan ya. 3 keturunan. Masya-Allah, 3 keturunan. Yeah. Berapa tahun tu? Kan datang juga ni dah berapa tahun bertapak ni Solazat. Okey, Solazat ni sebagai jenama tapi serunding ini 3 keturunan tu even yang keturunan yang ketiga currently tengah mengusahakan pun dah 25 tahun sebenarnya. Masya-Allah, yeah, 25 tahun dah. Yeah. Tak perlulah ragu kan. Wah. Dah 25 tahun. Ya, betul. Dan Solazat sih berada dalam industri dah. Baru lagi sebenarnya Irma, kita start 8 April 2019 kita start jual kepada ejen dan ejen mula jual kepada publik lah. Okay. Tapi alhamdulillah dah terjual sebanyak 875 kilogram. Okey, respon yang cukup baiklah. Alhamdulillah. Termasuklah ejen kita yang ada pada hari ini. Subhanallah. Okey, macam mana boleh tertarik? Apakah tarikan tu nak jadi ejen tu nak jual? Saya ni sebenarnya adalah penggemar serunding tegar. Memang sebelum daripada kecil, sebenarnya nenek saya memang ada uruskan buat bisnes serunding. Jadi saya dah biasa makan serunding daripada kecil. Dan bila nenek saya dah semakin meningkat usia dah tak larat nak buat, jadi saya tercari-cari serunding yang sama sedap macam nenek saya buat. Tapi tak pernah jumpa yang sama rasa sehingga saya jumpa serunding kampung laut ni. Since then bila dah jumpa memang saya tak cari serunding lain dah sebab dah tahu dah serunding ni serunding nenek. Rupanya bila saya tanya mak saya nenek saya adalah sendiri daripada kampung laut Kelantan. So resepi yang samalah. Memang sangat sedap. Satu sebab rasa dia yang sangat sedap tu sebab itulah saya berminat untuk jadi ejen. Yang keduanya dia adalah produk yang sangat praktikal. Dia bukan bermusim. Betul. Dia memang sentiasa dicari. Sentiasa dicari oleh orang. Lagi satu yang saya sangat suka sebab Solazat packaging dia dalam bentuk packaging yang macam ni. Dia ziplock. Okay. So dia koyak kat atas dan dia boleh zipkan dia. Tak perlu tukar bekas. Tak perlu tukar bekas, tak payah pakai tangan. Practical. So dia tahan lama. Okay. Dan dia boleh letak dia handbag, nak boleh bawa ke mana-mana pun sangat mudah. Okay. Dia tak ada handbag pula. kalau nak pergi ofis kan. Tak, Snuzon. Balik kerja kan boleh buat je. Yes, itu yang sebenarnya. Kita kena letak sendiri kan. Handbag, Betul. Kereta tu boleh buka puasa terus. Betul. Gitu. Dan lagi satu yang paling best sekali adalah HQ Solazat sendiri. Dia menyediakan marketing yang sangat bagus untuk produk. Kan? Jadi sangat mudah untuk ejen-ejen menjual. Tak payah kita sendiri ambil gambar sebab gambar-gambar yang cantik semua dah disediakan. Info tentang serunding produk semua dah disediakan. Jadi kita sebagai ejen tolong share dengan kawan-kawan sajalah. Dan kemudian yang paling best sekali kita ada sistem yang teratur untuk ordering. Dia bukan WhatsApp nak ni berapa tak ada. Yes, very very systematic. So sangat mudah antara HQ dan ejen-ejen berurusan lah. Jadi macam mana ni? Yang mendengar tu dah berkorban jadi ejen ni. Bagaimana cara nak menjadi ejen kepada Solazat? Okey, kalau berminat untuk mencari ejen, boleh hubungi nombor yang tertera untuk kita punya staff beri panduan lah. Untuk ejen tak susah, hanya beli ikut MOQ yang kita dah tetapkan. Yes. Order semua melalui website. Kalau perlukan guidance, boleh hubungi nombor WhatsApp dulu. Melalui WhatsApp. Kalau nak terus, mungkin anda jenis yang biasa terus direct ke WhatsApp, boleh terus masuk ke www.solazat.com. Itulah, saya dah nampak dah dekat situ ada reward, ada gold bar. Ini sebenarnya kita...
khusus special bila kita datang program Assalamualaikum TV Al-Hijrah, kita tak pernah announce lagi. Kita nak announce di sini sebenarnya. Yeah, pertama kali, ejen kita pun tak tahu lagi. Okey, alhamdulillah kita ada peluang. Kita bawa ni, tak berani bawa golbar ke rumah pilih, takut kena. So, bawa gambar aje dulu, golbarnya ada. Okey. Alhamdulillah, kita plan HQ adalah untuk memberikan kepada ejen yang paling tinggi restock lah. Okey, paling tinggi restock, golbar 999 seberat 10 gram. Okey. Sebab cara kita menghargai mereka yang dah berusaha. Bagi semangat lagi ni. Yes. Ya, betul, betul. Jadi kita punya kita punya reward ni adalah kita aim untuk mereka yang dah mula pembelian daripada 8 April sehinggakan ke bulan Ogos nanti. Okay. Ya. Dan bukan yang pertama sahaja, kita akan bagi yang kedua tertinggi RM800 tunai, yang ketiga tertinggi RM500 tunai, yang keempat is RM300 tunai. Duit raya. Ha, gitu. Duit raya. Harap-harap saya dapat lah antara. Kalau kena dengan cara marketing tu bulan puasa ni, bulan raya ni, oi, menjadi. Ya, yeah, sangat. So, Lajar Serunding ni akan mengajar tak ejen-ejen cara nak menjual tu? Macam mana? Ya, pertama sekali sebabnya kenapa kita beri guidance kepada ejen, pada tahun 2017 saya sendiri menjual. Pada masa itu saya menjual sendiri. Sayalah yang design stiker, sayalah yang pergi cari kertas stiker, sayalah yang print gunting, semua saya. Dari A sampai Z. So saya tahu cabaran dia macam mana. Jadi bila kali ini kita keluarkan produk untuk ejen menjual, satu, kita potong semua kerja-kerja yang ejen kena buat. Ejen ambil siap macam ni dah. Tak perlu fikir design apa benda semua, tak payah. Ya, betul. So, kita sediakan juga banting, banner, flyer, semua marketing material kita sediakan. Termasuklah gambar-gambar untuk ejen promote dalam Facebook dan IG. Dan kita ada support group Telegram yang mana HQ berikan panduan, dan paling best, ejen sesama ejen membakar semangat. Okey, saya nampak ada daging import, daging tempatan, ayam dan apa lagi perasa yang ada? Okey, kita menawarkan empat pilihan utamalah. Okey, daging import, daging tempatan, ayam dan juga ikan. Ramai orang tanya ikan adalah ikan selayang lah. Ikan adalah ikan selayang. Yang paling popular apa? Daging tempatan. Daging tempatan. Memang kegemaran ramai. Okey. Macam mana nak dapatkan? Penonton yang tengah menonton ni pasti dia kacau cepat. Okay. Cepat. Pasti mereka pun terliur ni nak cuba. Special Irma. Hari ni juga. Alhamdulillah. Special untuk program Assalamualaikum. Kita tak pernah buat promosi. Ini kali pertama kita buat. Okay. So, kita menawarkan bukan satu tapi dua dan juga tambahan satu lagi promosi. Iaitu promosi hijrah pertama, boleh beli 4 serba 1 perisa, dan kita akan bagi free postage. Kalau tidak kita charge RM12, kali ini kita bagi free postage. Jimat RM12. Ya, betul. Mereka kena ambil 4 perasa. Ya, kalau nak ambil daging semua, itu boleh hubungi ejen kita lah. Okay. Dia walaupun tak tertakluk dalam projek dalam apa promosi ni, tapi masih boleh order, don't worry. 50 pertama akan dapat 2 yang free ini. Kita tambah lagi. Wah, dapat 2. 50 yang pertama sahaja. So boleh rasa serba satu. Ya, betul. Nak serba satu. Rasa, kan? Dan ini dan tak cukup satu set, kita nak bagi 2 set. Siang kedua pula akan dapat serba 2. Dan free postage Sabah Sarawak Semenanjung sama harga free postage dan percuma satu lagi tambahan. Yang besar. Yang besar. Oh, yes. Dapat 5 lah kiranya yang paket besar. 9. 9 lah. Oh, jadi sebab serba 2. Serba 2 dan ini dan kedua. Sama juga 50 pertama set hijrah kedua dapat 2 juga lagi free. So tadi 2 dan 4 campur 1. 9. Yang 8 kan? 8, 9. Tambah lagi. Lagi. Free postage lagi. Jimat dah 12 ringgit situ. Peluang ini untuk beli banyak-banyak. Macam tu. Betul. Kalau rasa kan? Yes. Dan kalau untuk ejen pun ada juga. Betul. Ni saya cerita yang berlaku kan, orang order untuk raya tak sempat raya dah habis. Oh, stok raya dah habis. Selalu macam tu lah. Jangan mimpi Irma. No. Okey. You beli tak datang rumah you nanti? Okey, juta terima kasih pengasas Finan Sinergi Sdn Bhd Puan Nur Laila Yusof dan juga di ujung sana ejen Solazat. Mungkinkah dia akan membawa balik kumpulan ini? Amin. InsyaAllah. Puan Nur Syafarina Jasni Tio. Hai, jemputlah rasa. Allahu Akbar. Tak boleh lagi. Ada bawa tapu eh? Okey, kita berhenti berehat. Nak mana tapu eh? Kat belakang. Tak boleh. Okey, dah cukup.